Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Blura 51. Untuk hari ini kita akan coba cari-cari tahu ya setting action cam punya gua ini. Jadi permasalahannya adalah action cam gua ini kadang-kadang kalau jalan riding siang itu suka silau, jadi settingannya belum ketemu. Jadi gua ini cuma pakai action cam B Pro 5 yang Alpha Edition. Nah ini untuk yang sekarang ini videonya settingannya gua bikin exposure-nya itu -3, gua maksimalin ya, jadi maksimalnya cuma -3 exposure. Ini videonya singkat-singkat aja, nggak usah lama-lama, nanti gua ganti lagi. Terus gua pakai resolusinya cuma 1080-60 IPS aja ya, jadi nggak pakai 2K atau 4K. Nah ini sekarang exposure-nya gua bikin 0 ya, posisi 0 masih sama tadi, resolusi 1080 dengan 60 IPS. Kita coba bikin 1 menit aja paling lama. Ini kan jalannya terang, gua nggak tahu gimana kualitasnya, apakah silau atau enggak. Nanti di akhir video gua coba bikin kesimpulannya. Nah sekarang exposure-nya gua bikin maksimal +3 ya. Gua nggak tahu hasilnya gimana, apakah silau banget atau enggak. Masih tetap sama di 1080 60 fps 60 frame per second. Karena kalau misalkan terlalu silau itu pada terang-terang itu enggak nyaman di mata. Nah, kira-kira ini perbandingannya, yang sebelah kiri itu -3, speedometer lebih kelihatan dan memang lebih gelap, dan yang sebelah kanan itu memang lebih terang tapi speedometernya nggak kelihatan karena terlalu silau pencahayaannya. Jadi ini aja mungkin info yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.